Oke, udah mulai mau okat ya. Nggak keluar-keluar. Yey, keluarlah. Kau wahai laknat. Oke, nice. Dikatain laknat baru keluar ya. Clean and still, oke. Kita bakar. Terima. Dan hari ini gue bakalan nge-review map alias nge-showcase map alias nge-mainin map ya guys. Yaitu map yang berjudul 20 ways to die. Ya mati gak jelas. Gak niat mati ini udah bosan hidup yang ini ya guys. Si karakter ini nanti kalau main map ini bukan gue ya guys. Gue masih mau hidup. Ya oke okay. Jadi langsung aja kita ke first person untuk langsung nge-showcase-nya ya guys. Oke okay. Oke guys, jadi di sini gue udah kembali ke kamera tangan alias first person ya guys. Dan jadi ini adalah mapnya ya guys. 20 ways to die alias 20 cara mati gak mutu, gak jelas dan gak berguna. Oke, jadi jangan ditiru ya guys. Di dunia nyata guys, ini cuma di map ini dah. Oke, jadi di sini kita baca dulu nih. Made by Terry SZA. Oh, ini mungkin pembuat ya guys. Kan soalnya made itu terbuat dari apa sih, terbuat dari kan? Dibuat oleh terus made by CS Gaming. Oh, dia buatnya berdua guys, CS Gaming sama ya pokoknya itu dah. Oke, terus yang ini kita baca dulu guys. Welcome to 20 ways to die by Terry SZA. Map for ya guys, mapnya ini untuk versi 1.5 ke atas ya guys, soalnya pakai comment block ya guys. Terus don't break block you. Oke, jangan ngancurin no multiplayer. Tidak untuk multiplayer. Oke, have fun. Ya udahlah. Pokoknya itu dah. Oke, click B to start. Stand on the yellow clay block and wait for a wheel to start. Kita disuruh stay di sini guys, di yellow block. Apa ini? A TNT plane is coming. TNT, pesawat TNT bakalan datang. Oh my god, kita nggak boleh pindah-pindah ya. Ampun bang, ampun bang, mana TNT nya nggak ada? Nggak ada. Mundur. Oke, tadi kita disuruh stay di yellow block ini ya guys. Tadi sampai kita meleduk. Waduh ya. Oh, langsung aja kita mainin. Remember to step on the pressure plate. Boom. Kita naikin dikit volumenya. All thing request are here. Apa nih? Block of iron. Iron pick 8. Ya just kan. Guys, jadi ini stage pertama ya, dan ini apa? Tips, press button plus to get tip. Oh, kita dapat tips ya. Climb on the ladder and kill yourself. Apa tuh? Oh. Jadi kita suruh buat blokade ya guys. Jadi kita bakalan bunuh diri pakai terjun aja. Suara gue gitu amat. Oke, jadi kita disuruh kayak gini guys. Masang blok dan sampai sini. Terus kita pasang ladderan. Dan kita disuruh bunuh pakai loncatan. Jadi ini yang mati bukan gue guys, karakter gue. Jangan sampai kalian bunuh diri guys, jangan ditiru nih di dunia nyata ya. Waduh, yalah, lama banget tuh, nambah lagi. Okay, nice. Thank you.
Oke, setengah lagi. Satu setengah lagi. Oke, satu lagi. Satu lagi, gece-gece. Boom, setengah lagi. Segala pakai acara setengah. Modar. Yeay, akhirnya kita bunuh diri di stage 1 udah kelar ya. Oke, stage 2. Hit a ground to heart. Apa anda? Lava bucket. Ya elah, emang gampang. Gak usah gue lihat ketip juga tahu gue. Bakar kan? Bukan? Wow, yeay, stage 3. Lumayan gak jelas ya guys, soalnya bunuh diri coy. Red stand, resen, dan kaktus. Yalah, ma easy peasy lemon squeezy ya. Boom, 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 dugem coy. Dugem, wow. Tunggu sampai mau okat ya. Wah. Yosa, oke stage 4 ya guys. Jadi juga gue minta maaf ya guys, soalnya gue udah lama buat gak upload sekitar seminggu ya guys. Soalnya gue lagi pengen menghadapi ujian ya guys, ujian di sekolah gue yaitu UKK. Jadi mungkin seminggu ke depan ya, mungkin ya, gue gak bakalan upload ya guys. Soalnya gue bakalan menghadapi UKK ya guys. Jadi kalian doain aja semoga gue lancar UKK-nya ya. Oke, makasih ya yang doain. Dan gue juga bakalan ngucapin selamat puasa ya guys bagi kalian yang menunaikan ya. Dan oke, sesuai apa ini nih? Di mana? Oh ini. I love drawing. Ngapa suka jatuh lu, ha? Ini gimana sih? Oh. I know. Okay. I know. Shit. Okay, mantap. Ya guys, kita bakalan tunggu ya sampai kita kehabisan napas. Oke, udah mulai mau okat ya. Help me. Duh, mati. Yeah. Stage 5 sampai 20 stage ya guys. Soalnya namanya 20 West Today ya. Oke, kita buka chest ini. Iron ingot. Apain ini buat iron ingot? Flint and steel requint. Oh, buat flint and steel ya. Oke. Kita hancurin biar sampai dapat apa tuh flint gitu ya. Oke, pokoknya itulah. Aduh, belum dapat sih. A few moments later. Lama banget. 2000 years later. Hey, enggak keluar-keluar. Yey! Keluarlah. Kau wahai laknat. Oke, okay, nice. Dikatain laknat baru keluar anjay. Flint and steel. Oke. Okay. Kita bakar karakter ini. Wah! Ya ampun woi. Terus. Mancur dari mana? Oke. Mati. Ye, enggak jelas. Stage 6. Oke, apa itu? Dispenser, redstone torch, redstone. Buat apa ini? Oh, mungkin itu aneh, guys. Redstone ya guys, sistem redstone gitu. Gimana cara buatnya nih? Dispenser with this. Okay, gua nggak ahli redstone asli dah. Tapi kita bakalan berusaha ya. Jadi kita ceritanya gini. Nah gini. Terus gini. Nah. Oh bukan deh. Mana sih? Mana ya? Aduh gimana ya? Kan gini guys. Oh!
gini toh. Nice. Gini guys. Jadi kita harus taruh restonnya di atas dispenser ini ya. Waduh coy, deh tadi anjay. Aduh, terus harus cepet-cepet ya. Ya, ordernya cepet. Terus. Terus, aduh. Oke. Oke. Hampir dikit lagi. Terus soalnya habis anjir. Boom. Ya guys, next. Oke, ke level berapa nih? 7. Level 7 coy. Spawn wolf. Yaelah. Ini mah easy ya guys. Kita tinggal taruh wolf of mall. Ya. Apa nih? Apa nih? Kita dikerebutin wolf ya. Dan stage 8 yaitu babi. Babi kita suruh naik. Ini guys, kita naikin. Waduh ya, harem padahal coy. Oke, gua ngerti. Ke mana nih? Sini atau sini? Enggak tahu dah. Ayo, mana pigi? Mana ini piginya Bang Zenmato ya? I believe I can fly. Mati. Oke guys, jadi di sini gue udah masuk ke stage 9 ya. Oke, jadi kita lihat dulu ada Anvil. What? Anvil, cuy. Oh, I know. Oke. Jadi kita harus ke sini ya, di sela-sela dinding ini kayaknya. Dan kita taruh Anvil di atas. Boom. Boom, ketibat coy. Aduh. Ketiban Anvil coy. Anjay lah. Au. Au. Terus. Oke, mantap jiwa. WPCraft question by failing Anvil. Ya, oke. Stage 10. Loh. Kok hilang? Cuma ada yang ini. Apa ini? Dig a hole a file into void. Oh, kita hancurin dinding ini ya, yang dinding kaca, dan kita terjun ke bawah coy. Oke, soalnya jatuh ke void guys. Oke, sorry ya gua ngancurin, emang lu nyuruhin gua hancurin. Ya udah, bye bye. Waduh, nge-crash. Lah, lu mati beneran apa gua? Oke, akhirnya stage 11 ya guys. Tadi Minecraft gua kayak nge-crash gitu ya guys. Oke, next. Apa ini? Spawn horse. Oh, 10 horse anjir. Oke, kita coba spawn semuanya ya. Oke, gua kebuk dong. Tapi saya dulu cuma 1. Horse-nya ada 10. Ngapain buat horse banyak-banyak? Oke. Kita kasih makan dulu biar bisa di-tem kayaknya. Makan bang, makan. Makan bang. Lah. What the heck? Oke. Ngabisin 30 wheat ya buat ngasih makan nih kuda. Waduh ya. Dan ngapain? Ngapain sih? Bingung gua. Sebab boy going on block hike. Apaan tuh? Super by going in a to block high place. Oh, dua blok mana dua blok? Oh ini. 1, 2. Oke, jadi kita harus loncat dan sampai kejepit ya. Nah gitu guys. Oke, akhirnya nemu ya. Oke, ngapain sana pergi lo? Ini kuda ngapain satu lagi sih? Mau ikutan mokat dong. Oh, minggir weh. Nah, oke. Die. Oke, stage 12 and block of redstone dan iron pickaxe. Buat apa?
Oke, kita baca dulu, gua enggak ngerti anjay. Put redstone on top of piston. Taruh apa tuh tadi? Taruh redstone di atas piston. Ini kah? Oh iya benar. Terus? Wah. Dibukain jalan anjay, terjun. Wih. Agak jadi di sini kita udah ke stage 13 dan di sini enggak ada cheese-nya, coy. Waduh, manain. Dibetak sama piston kali ya. Tadi kita di stage sebelumnya kita dibukain jalan untuk menuju ke jurangnya. Waduh ya, cuma ada cheese ini doang nih. Cheese tips kayaknya. Oke. Okay. Pull piston one by one. Pull piston one by one maksudnya? Tarik piston satu per satu. Ada ini nih. Apa? Redstone block. Beres sendiri nih bloknya, guys. Wow! Apa ya? Oke, guys. Jadi kita taruh redstone bloknya di sini ya guys, di blok kuning ini. Kan ini ada repeater ya. Jangan-jangan nih kita harus redstone block kita taruh sini dan kita sentuhin sama repeater kayaknya sih. Coba ya. Tapi caranya gimana, coy? Apa ini? Enggak perti lah gua. Oke. Okay. Mana sih? Ini kah? Oke. Mana? Ketarik piston satu lagi, coy. Nah. Oke, gua udah nemu caranya. Boom. Boom. Oke, nice. Boom. Boom, 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 and boom. Okay, finally man. Dan ada water, ini apa sih? Lava bucket, water bucket anjay. Okay, jadi kita tinggal gini. Boom, yeah. Okay, jadi kita udah next ke stage 14 ya. Dan di sini ada berbagai macam redstone repeater banyak banget dan ini nyala sendiri. Why? Okay. Oke, ada cheese-nya juga ya di sini ya. Tadi nggak ada, coy. Oke. Dan kita disuruh ngapain dengan memakai redstone ini? Tadi aja tipsnya. One can you make by the redstone? Redstone apa dah itu dah? What can you make by redstone? Apa yang kamu bisa buat buat dari redstone kah? Nggak tahu dah. Kita sambungin apa ini kah? Kan mati. Terus ini bingung gua. Restonnya cuma 9 anjir. Aduh, bingung asli dah. Tinggalan satu. Ini apa sih guna crafting table? Block of redstone. Bisa dijadiin lagi ya? Oke, guys. Jadi di sini guys, sama kayak tadi ya di level sebelumnya. Kan tadi kan misalnya di sini ada blok kuning-kuning ya. Kan di sininya ada repeater. Jadi kita taruh di sini aja. Nah. Oke, akhirnya. Waduh ya. Nih juga nge-troll juga ya. Waduh ya. Oke, akhirnya. Oke, stage 15. Oke, akhirnya ya. Oke.
Iron I got ingot coy. Kayak tipsnya ngapain? Oke, komparatorkan detect cauldron. Komparator mendeteksi cauldron. Oh, kita buat cauldron toh. Mana cauldron? Nah, ini. Terus? Apa? Oh, ya elah ini mah. Easy, coy. Sistem redstone-nya pakai cauldron ya, dan kita buat ember ya. Mana ember? Oh, pantesan dibutuhkan dapat 10 iron gua tadi. Taruh di aduh dulu nih. Cauldron, boom. Nice. Dapat lava lagi. Aduh. Mana sih? Dan malam ya tiba-tiba. Dan di daerah rumah gua juga hujan ini. Aduh ya. Oke, okay, level 16. Bulas apa bulas? 16. Oke. Okay. Poison of healing, instant healing. Aduh. Suruh buat ramuan, mana ngerti gua. Gua bukan profesor, prospector, kenapa dah? Aduh. Suruh buat ramuan ya guys, tapi gua kagak ngerti dan. So ya guys, kalau ada suara hujan ya guys, soalnya lagi hujan, let me the medis. Medis. Aduh, asli guys, gua enggak ngerti ya. Oke, okay, apa ini? Ya guys, karena gua enggak ngerti, kita skip aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, guys, kita udah ke stage 17 karena gua tadi kagak ngerti guys, beneran dah. Buat ramuan, sorry guys. Kita lengkap aja stage 16, 17, stage 17 dan 3 stage lagi. Oke, okay, output. Apa ini output? Put buat on corner. Corner mana? Kejepit kah? I don't know. Mana sih? Oke. Okay. Mungkin kita disuruh dipojokin ya guys sampai nge-glitch gitu, nge-bug kayaknya. Kayaknya coy, soalnya corner ya. Glitch gitu loh. Nah, gini nembus-nembus itu. Aduh. Gak bisa coy. Aduh. Tapi ya intinya pokoknya jatuh deh guys. Ya gak bisa. Mungkin gua kurang beruntung. Ya udahlah, kita skip aja ya. Oke okay. Okay, kita udah ke stage 18 tadi. Ya pokoknya intinya jatuh deh guys ya. Ya entahlah di gua tadi slash kill ya. Oke okay. Piston, sticky piston, dan button. Apa ini? Sticky piston kan stick block. Maksudnya? Oh, udah pagi ke? Ini kah? Loh enggak. Siapa tau kita disuruh kejepit ya. Tuh kan? Oh, loh. What? Nembalik lagi ke sini anjay. Oke, okay, stage 19 tadi. Di stage 18 aneh ya. Gue jatuh ke level yang buat itu aneh ramuan tadi ya. Aduh, emang harus gua nyelesain stage itu ya. Waduh ya. Oh, ya udahlah. Ini ngapain nih? Jadi pokoknya stage 18 juga intinya disuruh ngancurin ini ya, kaca ya atau jepit gitu, pokoknya itu dah. Gua enggak ngerti anjay. Nah, ini. Enggak deh, bukan deh. Kirain gua bolongan apaan. Oke. Okay. Di cheese enggak ada isinya. TNT. What? Ini apa ini? Kolam renang kan? Apa sih? Ah. Maksudnya apa sih? Aneh deh.
Ini apa gua hancurin anjay. Aduh, nggak ngeliat. Nih ada button di sini. Oke, ngapain nih? Lah, nggak meledak. Oh, mati kena TNT kan? Oh iya, mati kena TNT tuh. Oke, mantap. Kau level 17 sekarang. Ini map sudah kacau. A few moments later. Oke, jadi kita udah ke atas lagi ya, dan di sini level 19 dan arenanya hancur coy gara-gara bom itu ya, bukan gara-gara gue coy. Dan gue dapat clay gak jelas dah. Oke, jadi kita udah nih mah udah gagal guys, sudah habis kah bomnya? Tuh kan buatannya aja udah nggak ada, ya udahlah. Kita slash kill aja ya guys. Boom. Dan kita di level 20. Boom, mantap jiwa. Oke, ini adalah level terakhir. Oke guys, jadi apa ini? Try to raise the button top. Maksudnya apa ini? First person back. What? Maksudnya apa sih? Oke guys, jadi di sini gua udah lihat itu buttonnya ada di atas ya. Waduh. Soalnya ini ada bacaan the button on top. Tadi gua spot ngantiin recordingnya karena gua cari-cari ituinnya. Dan ternyata di atas guys, gua hancurin ini. I'm sorry, dan gua loncat dan ada button. Waduh, di atas. Dan cara ngambilnya gua tahu, coy. Kita pergi ke setting, kenapa? Karena kita bakalan ke kamera itu nih, terus person back gitu loh. Nah ini third person back ya, itu dah. Terus Fovia kita jauhin. Nah mantap kan. Oke, chat pencet chat coy. Nggak mau anjay, ini kalingan ini nih pesan itu loh. Ahlingan pesan, minggir. Ah shit, apa perlu gua hancurin lagi nih? I'm sorry lah. Oke, okay. Nice. Nah mantap, oke okay. Apa ini? Lu kok ada portal? Taruh kah? Oke dugam, mantap jiwa, don, nice. Apa ini? What? Stage 21? Kan 20 wise, apa ini? Pusat Cina anjir. Sumpah guys, gue belum pernah kesini ya. Apa ini? Bed. Oh! I know, kan ini kan di ini guys. Di apa tuh? Di Nether ya. Jadi kalau kita satu bed, boom. 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 Meledak coy. Buset. Nyangkut coy. Mati lagi. Help me. Kenapa ini? Ya. Nah. Ngedugem anjay. Yeay guys, kita selesai guys. Akhirnya ya, waduh. Apa ini, this is the end of this map. Thanks for playing. Oke, okay, you're welcome coy. How do you do think about this map? Oke, okay, nice. Lumayan ya, keren ya. No lah, very good lah. Kita kasih very good aja ya. Gue pencet. Nah. Wow, apa itu? Dikasih bunga ya, waduh ya. Oke guys, kita bakalan ending. Jatuh aja. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys di video gue kali ini. Nge-showcase alias memainkan alias nge-review map, yaitu namanya 20 Way to Die guys. To Die kan, to die. Ya jadi ini map ya, keren ya guys.
itu mah cara mati di Minecraft ya, bukan di dunia nyata. Jangan ditiru ya guys, peringatan ini. Waduh. Oke, so kalau kalian enjoy di video dan kalau kalian gak ngerepotin, please di like, comment, share, dan di subscribe guys pastinya, dan nyalain notifikasinya alias loncengnya agar kalian tahu saat ada update video terbaru dari gua. Oke, so sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Yuhu, loncat lagi. Ya udahlah, bye bye. Wow. Yeay, akhirnya ke-upload ya. Yeay.